Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba safil haniyya wa habiya ghani wa na'udhu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wa intifa' والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به سلفنا الصالحون نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. الحمد لله senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmahnya, limpahan hidayah dan taufiknya, hingga alhamdulillah kita kembali dalam kajian dan di sini kita membaca kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad sahib Ar-Ratib. Kitab yang bernama Risalatul Mudzakarah. Dan alhamdulillah ikhwan, kita telah memasuki bulan yang mulia ini, bulan Rabiul Awal. Semoga bulan ini membawa keberkahan kepada kita semua dan kepada ummah Nabi Muhammad semua insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Karena memang keberkahan dan kemuliaan semua adalah cabang daripada keberkahan dan kemuliaannya bulan ini. Keberkahan dan kemuliaan bulan Ramadan, kemuliaan bulan Rajab, kemuliaan bulan Dzulhijjah, yang lain-lainnya itu semua adalah cabang daripada kemuliaan daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Baik. Ikhwani, langsung kita melanjutkan kajian dalam kitab Risalatul Mudzakarah. Nah, pada minggu lalu masih kita membahas masalah muqaddimah, masih kata pengantar kan. Nah, pada minggu lalu dibahas bahwasanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad memulai kitabnya dengan basmalah. Kemudian sebelum beliau mengutarakan hamdalah, beliau memulai dengan ayat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kemudian beliau memulai dengan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin dan menyebutkan beberapa pembahasan dalam hamdalah itu. Di antaranya pembahasan yang pertama yang beliau bahas dalam perihal hamdalah adalah sifat Allah, yang mana Allah khalaqal insana min tin, menciptakan manusia dari tanah. وَجَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ, dan Allah Ta'ala jadikan zuriatnya manusia itu min sulalah, daripada sulalah ataupun zuriat, cabang-cabang yang berasal daripada ma, air yang mahin, yang hina. Sebagaimana ini semua tertera dalam Al-Quran. Wahakadha. Nah, sekarang beliau akan melanjutkan beberapa sifat-sifat yang beliau sebutkan dalam perihal hamdalah, yang kebanyakan sifat-sifat yang akan beliau sebutkan itu adalah igtibas, mengambil daripada beberapa ayat Al-Quran. Itu dalam ilmu balaghah ikhwannya, dalam ilmu balaghah namanya iktibas itu. Iktibas adalah ketika kita menukil perkataan orang lain tapi bukan sebagai dalil atau bukan sebagai syahid. Nah, kalau seandainya kita menukil perkataan orang lain sebagai dalil namanya istidlal, sebagai syahid namanya istishhad gitu. Tapi perkataan orang lain kita bawakan seakan-akan itu perkataan kita. Nah, itu namanya igtibas. Gitu. Nah, kalau igtibas dari syair-syair orang biasa itu tak ada problem, itu hukumnya boleh. Tapi kalau igtibas dari Al-Qur'an atau igtibas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ada khilaf antara ulama. Kebanyakan jumhur
berpendapat ini adalah boleh dengan syarat-syaratnya. Di antaranya penggunaan kalimat-kalimat itu untuk perihal yang mulia, bukan yang hina. Begitu. Dan tidaklah merubah makna daripada apa yang kita nukil darinya, daripada ayat ataupun hadis. Itulah dua syarat untuk bisa kita iktibas daripada Al-Quran ataupun hadis. Walaupun di sini Imam Malik bin Anas, kalau dari kalangan madhab Malikiyah, mereka melarang iktibas dari Al-Quran ataupun hadis, gitu, secara mutlak. Imam Suyuti mengatakan dalam alfiyahnya, alfiyah balaghah, namanya Ugudul Juman, fi ilmi al-ma'ani, fi ilmi al-ma'ani wal-bayani, fi ilmi al-badi'i wal-ma'ani, fi ilmi al-badi'i wal, apa namanya, wal-ma'an, wal-bayani wal-ma'an, Ugudul Juman. Dalam kitab itu, alfiyah, ya, beliau utarakan, qultu wa amma hukmuhu fi syar'i famalikun musyaddidun fil man'i, gitu. Adapun hukumnya dari segi syariat, maka Imam Malik beliau di sini mempunyai pendapat yang keras dalam penggunaan iktibas. Beliau melarang secara absolut iktibas daripada Al-Qur'an ataupun hadis. Tapi jumhur ulama membolehkan, ya, iktibas, gitu. Seperti contohnya ketika ngomong sama orang lain, tamam, kita minta dia untuk ngambil kitab contohnya. Kita bilang khudzil kitaba biquwwah. Yang jumlah ini kan ada di Al-Qur'an. Ya Yahya khudzil kitaba biquwwah. Tapi jumlah itu kita gunakan untuk omongan biasa. Begitu. Imam Nabhani mengutarakan dalam mukaddimah kitabnya Wasailul Wusul, wa ha ana syara'tu wa qabattu qabdatan min atharir rasul. Itu juga jumlah daripada Al-Qur'an. Nah, namanya iktibas. Nah, inilah yang dibawakan oleh Imam Haddad dalam beberapa jumlahnya ketika beliau membahas perihal hamdalah. Segala puja bagi Allah yang, nah, yang setelah yang ini kebanyakan iktibas dari Al-Qur'an. Gitu. Kita akan teruskan sekarang. Galu akhrajal mu'minina al-mutawassina bil haqqi was-sabr min zumratil khasirina bi istithna'ihi iyyahum ba'da an 'amma bil khusran naw'al insan alladhi huwa sa'irul adamiyyin. Dalam jumlah ini beliau berkata, dan segala puji bagi Allah yang mana Allah telah akhraja, mengeluarkan para mukminin, al-mutawassina, yang saling memberikan wasiat, memberikan nasihat, bil haqqi, untuk mengambil kebenaran, dengan kebenaran, was-sabr, dan saling bersabar, mereka saling menasihati. Allah Ta'ala keluarkan mereka itu min zumratil khasirin, daripada jamaahnya kaum orang-orang yang khasirin, yang merugi. Bistithnaihi iyahum, dengan Allah Ta'ala mengecualikan mereka, ba'daan amma, setelah Allah Ta'ala memukul rata naw'al insan, manusia, jenis manusia, bil khusran, dengan kerugian. Manusia yang mana? Alladhi huwa sa'irul adamin, semuanya anak Bani Adam. Semuanya anak Bani Adam dipukul rata sama Allah Ta'ala bahwasanya mereka merugi. Kemudian Allah Ta'ala kecualikan beberapa kelompok dan Allah Ta'ala keluarkan mereka dari kerugian. Nah, kelompok manakah yang Allah Ta'ala kecualikan itu, yang Allah Ta'ala keluarkan dari kerugian itu, adalah mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasehati, saling memberikan wasiyah. Ini ikhwani adalah ringkasan daripada surat apa? Surat Wal-Asr. Nah, ini yang dimaksudnya Imam Haddad. Di sini maksudnya kita membaca wal asr demi masa atau demi waktu asr. Banyak pendapat khilaf antar ulama masalah masalah al asr itu apa. Wal asr demi masa. Innal insana, sesungguhnya al insan di sini artinya setiap-tiap manusia, semua manusia. Terserah engkau mau jadikan al itu al jinsiyah, dan lebih afdalnya engkau jadikan al di situ alif lam, di situ ada al istighraqiyah, yang artinya setiap, begitu. Dalam bahasa Arab kalimat alif lam itu al, jadi nggak sembarang al, ya. Jadi ar-rajulu contohnya, kalimat alif lam itu mempunyai 4 atau 5 makna, ya ikhwan, dalam bahasa Arab. Ini luar biasa. Engkau mau jadikan al itu al apa? Al zaidah, al sekedar tambahan saja, dan nggak sembarang kita bisa tambahkan al itu, ya ikhwan. Al yang tambahan itu pasti ada maksudnya. Apakah itu di lamhil asl, ataupun cuma zaidah belaka tanpa ada maknanya? Dan itu enggak mungkin, pasti ada makna yang dituju. Al untuk taukidkah,
lilamhi magad kana anhu nugila dalam alfiyah itu kan. Ada namanya al-lamhil asl. Seperti al-Abbas. Ataupun al engkau jadikan al-mausulah. Atau engkau mau jadikan al-mu'arifah. Dan di sini menjadi al-mu'arifah. Nah, al yang al-mu'arifah itu yang menjadikan isim ma'rifat dari asal mulanya nakirah. Setelah dia menjadi ma'rifat, ma'rifat yang mana? Bisa menjadi lil-ahad. Al-ahad, ahad apa? Ahad al-zikri atau ahad al-zihni. Atau sebagian menambahkan ahad al-huduri. Selain daripada ahad apa ya? Al-lil-jinis. Nah, tapi ada satu lagi yang paling hebat. Al-lil-istighraq. Nah, di sinilah yang digunakan. Al-istighraq, memukul rata. Ketika kita bilang innal insana, artinya apa? Bukannya sesungguhnya manusia, kurang itu artinya. Sesungguhnya tiap-tiap manusia. Dari mana engkau ambil makna tiap-tiap? Jawabannya dari al. Karena alif lam di sini artinya al-istighraq. Artinya memukul rata jenis dari kalimat ini. Setiap afrod, setiap individu masuk dalam kalimat itu. Al-insan. Nah, ketika kita bilang al-insan itu alif lamnya adalah istighraq, berarti semuanya istighraq al-afrad di sini artinya, bukannya khasa'is, akan tapi istighraq al-afrad. Setiap-tiap manusia itu masuk dalam kategori innal insana lafi khusr. Mereka pasti masuk dalam kerugian. Dan Allah telah tekankan itu dengan inna sesungguhnya dan dengan lamut taukid, pasti sesungguhnya manusia pasti dalam kerugian. Tamam. Setiap manusia, iya setiap manusia. Nah, ketika alif lam tadi kita jadikan al-istighraq yang artinya setiap kan, kita merujuk sekarang ke ilmu usul. Dalam ilmu usul, bila mana ada istithna, bila mana ada pengecualian, maka itu tanda bahwasanya yang dikecualikan itu adalah perihal yang umum. Dalam ibarah mereka, mi'yarul umum al-istithna. Bila mana ada istithna, maka itu adalah am. Nah, makanya kita jadikan al ini al-istiraqiyah untuk menjadi umum, untuk menjadi am. Wahakada. Karena dilalatul am ala jami'il afrod. Ini mungkin bahasa-bahasa yang biasanya diutarakan dalam ilmu usul fikih atau dalam ilmu sastra balaghah atau dalam ilmu nahwu biasanya. Kita mengapa ngambil pembahasan yang agak rumit ini, ikhwan? Agar kita sampai bahwasanya pengecualian itu setelah dipukul rata. Allah telah memukul rata serot semua manusia merugi kecuali, jadi ada golongan yang Allah Ta'ala tidak pukul rata mereka. Wahakata. Mereka lah yang keluar daripada kerugian. Nah, yang keluar dari kerugian harus memenuhi berapa syarat? Tiga syarat. Illal ladina amanu, beriman. Kecuali mereka yang beriman. Beriman sahaja enggak cukup. Wa amilus shalihat. Bukan cuma iman di hati atau di lisan, apalagi dia harus aplikasikan imannya itu dalam perbuatan kesehariannya berupa amal soleh. Banyak orang, oh amal soleh berarti harus di masjid terus. Enggak, saya bilang amal soleh engkau di kantormu, engkau di sekolahanmu, engkau di kuliahanmu, engkau di masyarakatmu, itu dituntut untuk beramal soleh. Senyum dengan orang, berakhlak dengan orang, itu amal soleh. Jadi jangan kita batasi amal soleh berarti sholat. Enggak ya ikhwan, itu sangat sempit pembahasannya. Pembatasan amal soleh harus di masjid, sholat sangat sempit. Amal soleh itu di keseharianmu, di segala pola kehidupanmu, itu ada namanya amal soleh. Begitu. Ketika kita jual beli, di tengah-tengah jual beli di pasar, itu bisa kita beramal soleh di situ. Dengan berkata yang baik, yang sopan, dan senyum. Bukankah senyum sedekah? Iya kan? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ya, senyummu di hadapan muka temanmu adalah sedekah. Itu amal soleh. Wah, kata. Jadi sangat luas amal soleh. Bahkan amal soleh itu bisa engkau lakukan selagi engkau tidur. Bila mana engkau tidur dalam keadaan beradab, menghadap kiblat, iya kan? Tidur apa namanya ke samping kanan, baca doa sebelum tidur, dalam keadaan berwudu, itu dihitung amal soleh. Sepanjang masa tidurmu dihitung beribadah. Dalam beberapa riwayat baginda bersabda, barang siapa yang tidur dengan berwudu maka ruhnya akan terbang ke arsy Allah dan sujud di sana, dan akan ditulis pahala sujud si ruh itu bagi orang yang tidur ini sampai dia bangun. Begitu.
Pokoknya berkata sebagian solehin, tidurnya orang yang tidur dengan adab itu kayak bangun beribadah. Dan orang yang bangun tapi enggak punya adab kayak tidur. Gitu. Jadi banyak orang yang enggak tidur tapi hakikatnya dia tidur. Artinya apa? Hampa hidupnya. Tapi ada orang yang walaupun dia lagi tidur tapi seakan-akan dia bangun dalam ibadah. Itulah perihal mereka, orang-orang yang tidur dengan adab. Artinya wa'amilus shalihat itu, amal soleh itu sangat luas artinya. Dan ini adalah syarat kedua untuk kita bisa keluar daripada kerugian. Setelah engkau punya iman, satu, engkau utarakan imanmu itu, wujudkan imanmu itu dalam keseharianmu dengan beramal yang baik, amal soleh. Yang kedua, cukupkah? Belum cukup. Tuh, ada syarat ketiga untuk keluar dari kerugian yang Allah Ta'ala pukul rata semua manusia. Engkau harus watawasaw bilhaq, kemudian watawasaw bis sabr. Ini ikhwan, sedikit kita akan bahas dari segi sastra Arab di sini, karena emang syaratnya harus dengan watawasaw. Ya. Naam, apa arti tawasaw? Tawasaw itu artinya saling mewasiatkan, saling menasihati. Kalimat saling dari mana engkau bisa ambil? Iya, kita ambil kalimat saling itu daripada wazan. Fi'il yang dibawakan Allah Ta'ala di sini tawasaw, fi'il madhi. Kalau kita merujuk ke wazannya, wazan tafa'ala. Wazan tafa'ala itu artinya harus dari dua arah, bukan dari satu arah. Contoh, kalau ada dua orang, si A memukul si B. Aha, dalam bahasa namanya daraba. Si B lagi duduk, datang si A, mukulnya. Nah, ini memukul namanya. Itu daraba. Daraba. Zaidun Amron contohnya. Tapi kalau si B ketika mau dipukul si A, dibangun, dinangkis, kemudian dia juga berusaha untuk memukul si A, akhirnya keduanya saling memukul yang lain. Namanya apa itu? Bukan memukul, namanya pukul-pukulan. Iya kan? Saling memukul. Dalam bahasa Arab itu kalau kayak gitu tinggal ditambahkan alif fiilnya. Daraba, jadi daraba. Artinya saling. Kalau gotala membunuh, kalau gotala artinya apa? Saling membunuh gitu. Kalau salingnya bukan cuma sekali dua kali, kan jadi ini sama Nabi. Kalau daraba memukul, kalau daraba pukul-pukulan. Tapi kalau pukul-pukulannya sampai brutal dan parah pukul-pukulannya, tambahkan tak, jadi tadaraba. Jadi musyarakah dengan tafa'ala lebih kuat daripada musyarakah dengan fa'ala, walaupun keduanya itu maknanya makna musyarakah. Begitu. Kalau gatala membunuh, gatala saling membunuh, tagatala perang artinya bunuh-bunuhan. Coba lihat Allah Ta'ala memilih apa. Ketika Allah Ta'ala memilih tawasau, bukan artinya memberikan wasiat atau nasihat, kurang itu, belum. Pakai fa'ala, bukan. Pakai tafa'ala, berarti benar-benar saling apa namanya, interaksinya kuat banget antara satu sama yang lain. Saling memberi dan saling menerima. Satu sama lain saling menasehati, senang memberikan nasihat, dan senang menerima nasihat. Nah, baru itu namanya itu tawasau. Baru bisa keluar daripada kerugian yang Allah Ta'ala pukul rata semua manusia. Kalau seandainya cuma satu arah, dia demen nasihatin orang, ada yang salah langsung dinasihatin sama dia. Tapi dia sakit hati kalau dinasihati orang. Berarti belum nih, berarti baru masuk satu dari satu arah. Atau kebalik, dia demen kalau dinasihati orang, senang. Tapi kalau maju untuk menasihati orang, enggak ah, minder, ntar dimusuhin kita. Nah, belum juga berarti. Harus dua. Engkau harus andil dalam menasihati orang, dan engkau harus senang ketika dinasihati orang. Baru namanya tafa'ala. Kalau sudah bisa begitu, suka menasihati dan suka dinasihati, untuk apa? Untuk mengambil kebenaran dan bersabar. Kenapa sih Allah Ta'ala menyebutkan watawasaw bis sabr? Padahal as-sabr itu masuk dalam kategori al-haq, kebenaran. Kata ulama bilang begini,
Karena kebanyakan keberatan, kebanyakan kebenaran itu berat dan perlu kesabaran. Makanya Allah Ta'ala tekankan. Padahal kalau seandainya Allah cuma berfirman wa tawasaw bil haq, cukup, karena kesabaran masuk dalam kategori al-haq. Tapi Allah tekankan, enggak, wa tawasaw bis sabr, karena sebagian haq itu perlu kesabaran. Makanya ditekankan. Tapi keduanya harus pakai tawasaw. Nah, kita azan dulu. Nonton. Sedikit kita melanjutkan pembahasan yang tadi, ikhwan. Jadi syarat ketiga untuk keluar daripada kerugian yang Allah Ta'ala pukul rata dengan kerugian itu semua anak Adam, semua manusia Allah pukul rata dengan kerugian kecuali mereka, yang punya tiga syarat. Yang pertama iman, kedua amal baik, yang ketiga ini apa? Watawasol, saling memberikan wasiat atau nasihat. Ini arti saling itu sangat dalam, ikhwan. Oke, kita bahas satu-satu. Ada dua sisi. Sisi pertama, senang untuk menerima nasihat. Ketika ada orang menasehatinya, maka dia girang, senang, untung ada yang nasihati. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar dulu, beliau berkata, rahimallah imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah memberikan rahmat, merahmati orang-orang yang telah apa? Memberikan hadiah, kata beliau. Memberikan hadiah kepadaku. Apa hadiahnya? Mereka yang memperlihatkan kekuranganku di mana. Itu hadiah untukku. Aneh enggak bisa ngaca, aneh ini di mana kurangnya? Ya, aneh kira sudah bagus. Tapi ketika orang memberikan kekurangan, memperlihatkan kekuranganmu di sini loh. Terima kasih banyak. Ini orang baik berarti. Mereka dia mau untuk menyempurnakanku dengan nasihatnya itu. Terima kasih banyak, ini hadiah yang luar biasa. Kata siapa? Kata Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab memandang nasihat yang diberikan kepadanya adalah suatu hadiah. Itu kata Sayyidina Umar bin Khattab. Wahakadha ikhwan. Dan emang begitu, hakikatnya nasihat yang diberikan kepada kita adalah suatu yang bisa menyempurnakan kita, ikhwan. Tidaklah ada orang mau memberikan nasihat kepadamu melainkan orang yang mencintaimu, itu hakikatnya. Dan dengan itu kita harus pandang orang-orang yang memberikan nasihat kepada kita. Gitu. Apalagi nasihat itu yang pedes. Berarti benar-benar ini luka pada diri kita. Ketika kita merasa tersinggung, merasa disindir, atau walaupun dengan jelas kayak merasa wah. Ketika engkau merasa sakit dengan nasihat, ketahuilah berarti benar itu suatu penyakit yang engkau harus sembuhkan. Kalau kita pakai obat, contohnya obat luka itu betadin. Kalau kita pakai betadin contohnya di tempat yang enggak ada sakitnya, gimana rasanya? Ya biasa, enggak sakit. Tapi ketika engkau teteskan betadin itu di lukamu, gimana rasanya? Sakit. Karena ini obat di tempat sakit. Ketika ada nasihat, kita terima dengan senang, ya bagus, bagus banget. Tapi ketika nasihat itu menyakitimu, ketahuilah, nah emang benar, ngaku ini emang sakit. Ini penyakit yang benar. Buktinya ane merasa sakit dengan nasihat ini, berarti benar ini suatu kekurangan yang aku harus obati. Aku harus sempurnai. Itu ya ikhwan. Hakikat daripada nasihat yang kita dengar dari orang lain itu bagaikan kaca, ikhwan ya. Kaca. Ya, kalau kita mau lihat apa yang salah di rambut kita atau di muka kita, ya kita ngaca. Oh, ketahuan ini salahnya. Itulah nasihat yang orang berikan kepada kita. Kan aneh kalau seandainya nih, kita ngaca, tahu-tahu ada kotoran contohnya di kening gitu. Semestinya nih kalau kita bahas pakai akal biasa, ketika kita melihat kotoran di dahi kita, apa yang kita bersihkan? Yang kita bersihin dahi kita atau kacanya? Soalnya Nabi. Apa yang kita bersihin? Kalau kita mau bersih, ya bersihkan dahimu. Tapi ada orang dilihat kotoran di jidatnya atau dahinya, yang dia malah bersihin kacanya. Bakal bersih enggak itu? Enggak bakal bersih. Hatanya bertahun-tahun. Kan orang enggak masuk akal tuh kayak gitu. Tapi banyak orang kayak gitu sebenarnya, ikhwan. Soalnya Nabi Muhammad. Allah. Orang yang kayak gimana itu? Itulah perihal orang-orang. Ketika dia dinasihati, intinya begini. Wah, dia malah ngebalikin. Ente juga begini. Nah, ini berarti kayak gitu tuh orang itu. Ketika orang dinasihati, fulan, kenapa ente enggak sholat di masjid? Dibilang, intinya enggak sholat di masjid. Nah, itu persis kayak orang melihat kotoran di dirinya, di kaca, tapi yang dibersihin malah kacanya, bukan dirinya.
Gak bakal bersih-bersih dirimu kalau gitu. Kaca ya makin lama makin kinclong, tapi intinya tetap kotor aja gitu. Ketika engkau menerima nasihat, maka jangan pandang siapa yang menasihatimu, sempurnakah dia atau enggak sempurna dia, orang baik atau orang buruk, bahkan muslim atau bukan muslim. Selagi itu nasihat baik, maka terimalah ikhwan. Dan jangan berusaha untuk menangkis. Banyak gitu ya. Nangkis. Atau malah menjudge orang yang menasihatinya. Ya kayak gitu tadi akhirnya. Kan gak masuk akal. Ketika orang berkaca, yang dibersihin malah kacanya bukan dirinya. Gak bakal bersih-bersihin kalau gitu. Ya, suatu perumpamaan yang tidak masuk akal sebenarnya. Tapi banyak terjadi. Soal Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallam. Kayaknya ikhwan. Pas kita dinasihati, maka kita harus terima dengan girang, dengan senang. Guru kita dulu, Hei Umar bilang, adamu farahika bin nasihah daliluna ala wujudirran wa bagai adran. Ketika engkau tidak girang, tidak girang, berarti harus girang, betul, harus girang. Biasa-biasa aja, gak cukup, harus girang. Ketika engkau tidak farhan, tidak berbahagia dengan nasihat yang diberikan kepadamu, maka itu tanda bahwasanya di hatimu masih ada kotoran dan banyak karatan. Harus girang. Bukannya gak boleh benci, bukan. Biasa-biasa aja itu gak cukup, harus girang. Begitu ikhwan. Ini sisi pertama. Senang kalau dinasihati secara umum atau secara khusus. Dan tidak berusaha untuk menangkis, apalagi mengklarifikasi. Gak perlu, gak perlu. Kalau inti benar-benar ikhlas, cukup Allah yang akan membelamu. Gak usah kau bela dirimu, gak usah kau jelaskan apa maksudmu. Allah yang akan membuka hakikat daripada tujuanmu. Biasanya orang yang klarifikasi itu ikhlasnya hilang, ikhwan. Ini bukan arti ya enggak bagus untuk klarifikasi, enggak. Kalau seandainya itu membuat orang bisa bermaksiat karena su'udzon kepada kita, ya silahkan kau mengklarifikasikan, ada dalilnya itu. Baginda SAW bilang kepada beberapa sahabat yang melihat istrinya innaha Safiyyah. Wah, kata. Tapi kalau seandainya engkau hanya membela dirimu untuk tidak ternodai atau enggak salah, biar Allah yang membela dirimu. Wahai kata, jangan engkau bela dirimu sendiri, biar Allah ya tawallas salihin. Kalau emang seandainya engkau orang soleh, maka Allah pasti akan membelamu. Wahai kata soal Nabi Muhammad. Begitu. Jadi kalau kita nasihatin, kita terima nasihat itu dengan dada yang lapang dan berterima kasih kepada orang yang menasihati kita. Jazakallah khair, insyaallah ini akan amalin nasihat inti. Terima kasih banyak, ini kekurangan yang aneh gak tahu. Terima kasih inti telah memperlihatkan kekuranganku. Jazakallah khair. Dan kita gak perlu pandang kekurangan orang yang menasihati kita. Dia kurang, dia sempurna, gak usah jadi ahli hisapnya orang lain. Tenang aja kok, sudah ada rogib atid, ya gak? Kita ngapain jadi rogib atid? Gitu. Kita gak bakal ditanya tentang perihal orang lain. Enggak bakal ditanya sama Allah nanti di hari kiamat, kenapa fulan bin fulan kayak gitu? Fulan bin fulan, engkau akan ditanya atas perbuatanmu dan engkau enggak akan ditanya atas perbuatan orang lain. Ngapain ngurusin orang lain kalau gitu? Selagi Allah enggak bakal tanya gitu perihal mereka. Ini perihal pertama. Senang dengan nasihat. Nah, perihal kedua apa? Senang untuk menasihati. Ketika kita melihat kesalahan di saudara kita, kekeliruan, maka kita nasihati dia dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar, dengan cara yang sekiranya dia lebih dekat kepada Allah, dia sadar akan kekurangannya, gitu ikhwan. Bukan dengan cara yang akhirnya dia malah lebih jauh dari Allah Ta'ala. Yang penting anda sampaikan, bukan begitu. Yang Nabi SAW minta dari kita bukan hanya mengingkari akan, tapi merubah. Soal Nabi, bukan hanya ingkar, tapi taghyir. Man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu. Bukannya hanya ingkarilah, enggak, ingkari itu belum cukup, rubahlah. Perihal merubah bisa jadi dengan mengingkari secara langsung atau mengingkari secara tidak langsung, bahkan kadang-kadang merubah itu dengan diam. Intinya satu, merubah, bukan hanya mengingkari. Jadi kita harus andil dalam menasihat orang lain, betul ikhwan, dengan cara yang benar. Jangan minder, jangan wah demi keharmonisan akhirnya kita diam, enggak bisa. Berarti engkau cuma satu arah. Demen nerima nasihat tapi enggak demen nasihati orang demi keharmonisan. Lah enggak. Harus dua arah. Suka menasihat, suka menasihat orang lain dan suka dinasihati orang lain. Nah, itu artinya tawasau. Ya semoga Allah Ta'ala jadikan kita golongan orang yang sempurna tiga syarat itu, iman, amal soleh dan tawasau. Saling menasihati sehingga kita keluar daripada kerugian yang Allah Ta'ala pukul rata semua manusia dengan kerugian itu. Allahumma ya man waffaqa ahlil khair lil khair wa a'anahum 'alaih. Waffiqna Allahumma lil khair wa a'inna 'alaih. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم bersama saling sapa TV.